Natahakang ni Jam Tabeta. Natin naman ay kanis na ng mata ko na. Baik, terima kasih. Kita tepuk tangan dulu, Bapak Mama. Kita tepuk tangan dulu. Kami silakan. Baik, terima kasih Bapak Gubernur. Sekali lagi, Kesatuan Bunga, selamat datang. Kita tepuk tangan dulu, kita bersama kita. Terima kasih banyak Bapak Gubernur sudah hadir di sini. Dan selanjutnya kami mohon izin Bapak Gubernur untuk penyerahan para debitur penerimaan kredit mikro Merdeka di kesempatan berbahagia ini. Untuk itu kami silakan para mama penerima. Yang pertama Yovina Margarita Seko, asal desa Ajobagi, Moto Utara. Selanjutnya Peter Nubal, desa Melalete, kecamatan Amanuban Barat. Yang kami sebutkan, kami mohon izin untuk hadir. Berkenan menyerahkan, siap. Dari Bapak Titik, terpilih Bapak Asisten. Ini merupakan kerumunan yang satu arti menjadi lebih baik dan skim kelayan mikro Merdeka. Kita tepuk tangan dulu untuk program ini. Timur Tengah Selatan atau katakan Pan MBT Cabang Soe sebesar 281 juta rupiah dengan debitur sebanyak 54 debitur. Tugas di Kupang atau di provinsi bukan berarti Bapak Mama juga selesai dengan kegiatan itu, tetapi terus bekerja keras membangun daerah ini dengan bantuan yang sudah diberikan melalui Bank NTT dengan kredit Merdeka kepada usaha-usaha kecil mikro menengah agar bantuan ini benar-benar dimanfaatkan. Bukan berarti dikasih bantuan ini nanti besok uang ini dipakai untuk hal-hal yang lain, tapi uang ini dipakai untuk terus membangun keluarga dan daerah serta masyarakat yang ada di sini. Bapak Ibu yang saya cintai, sebentar lagi kami akan lanjut kepada etape yang berikut. Kami mohon agar kita semua doakan supaya kunjungan kerja ini terus dilakukan sampai kepada etape terakhir, dan Bapak Gubernur akan melihat perkembangan-perkembangan sesuai visi misi yang sudah Bapak Gubernur canangkan lewat program pemerintah. 5 visi ini benar-benar terwujud dan tercapai pada sasaran di masyarakat. Untuk itu, mari kita berdoa bersama-sama bekerja bersama-sama meningkatkan semua program-program pembangunan yang sudah disampaikan dan sudah dilaksanakan oleh Bapak Gubernur dan semua masyarakat. Dimohon benar-benar sangat bermanfaat bagi kita semua untuk membangun NTT menuju masyarakat sejahtera. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Kita akan beralih dari sini untuk ke etape yang berikut. Kami mohon doa dan restu dari Bapak Mama semua agar supaya dalam perjalanan kami tiba untuk melaksanakan tugas-tugas berikutnya dengan selamat. Salam. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Nama budaya. Salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua. Tepuk tangan dulu. Baik para debitur ataupun Bapak Ibu, kebetulan di kesempatan yang berbahagia ini Bapak Gubernur membuka kesempatan untuk kita boleh bertanya
atau kita mulai diskusi. Baik, semua warga yang ada di Desa Jobaki yang saya cintai, saya banggakan. Timur Tengah Selatan adalah salah satu kabupaten yang sangat strategis, karena Pulau Timur ini terkenal dengan pulau yang panas. Kalau mau cari dingin hanya datang di kabupaten ini. Bagi-bagi sedikit di sebelah Kabupaten Kupang, yang Poang Selatan sedikit. Tapi sisanya itu semua dingin di tempat ini. Karena itu tempat yang sangat tepat untuk pariwisata, dan rata-rata kalau orang datang sini paling menikmati sejuk daripada Kabupaten Timur Tengah Selatan. Khusus daerah ini yang akan menuju ke tempat pariwisata apa namanya, Batu Nasi, memang ini nanti tahun ini kita akan perlahan di tempat yang akan menjadi lintasan pergi ke Batu Nasi. Tahun ini betul bahwa kita belum maksimal karena masih ada COVID-19, tetapi hitungan dan dugaan daripada beberapa ahli bahwa ke depan tahun ini adalah tahun terakhir COVID-19 itu akan apa namanya menjadi penyakit secara global di dunia. Maka berarti 2023 itu mulai Batu Nasi menjadi sebuah daerah tujuan wisata yang sangat favorit dan paling banyak orang datang. Nah, penyangganya satu ada di sini, satu saja tidak cukup. Tadi kredit Merdeka itu sengaja dibuat oleh pemerintah bersama dengan OJK dan Bank Indonesia untuk bisa memberikan pembiayaan kepada masyarakat agar di rumahnya itu bangun satu kamar atau dibuatkan tempat yang bagus supaya orang kalau datang bukan saja tinggal di tempat-tempat yang dibangun di Batu Nasi, tapi di sepanjang perjalanan ini sampai di Batu Nasi itu orang bisa tinggal dan tidak usah pulang sampai besok lagi, tinggal di rumah masing-masing. Karena itu nanti lewat kepala desa yang hadir, selain dari Pertasopta cukup 200 juta, saya suruh nanti Pertamina datang di sini, buat begini nanti jadi Pertasopta, jadi tidak susah ke Pertasopta. Selama ada uang berjuta, daripada orang lain datang invest, lebih baik biar orang di sini saja invest. Kalau satu desa tidak cukup, tambah satu desa lagi. Ya, Bapak Desa ya. Kalau uang tidak cukup, cari desa yang lain, kumpul di satu tempat, dia akan menjadi Pertasopta. Dan itu cepat, nanti saya telepon, abis ini saya sudah telepon ke kepala Pertamina untuk segera dia tindak lanjutnya. Yang kedua, kita menyiapkan makanan buat orang kalau datang. Di atas sana kalau mau cari telur ayam saja susah. Nah, jadi mulai untuk piara ayam. Daging ayamnya harus ada, telur ayamnya ada. Itu disiapkan dengan baik. Dilaporkan bapak-bapak desa. Kalau ada yang mau buat dan programnya apa, kita laporkan ke provinsi. Nanti kami dari provinsi bisa bantu juga untuk kita siapkan ayam, ayam petelur, ayam pedaging supaya mampu nanti ke depan orang datang di Batu Nasi bisa makan dan disuplai oleh masyarakat itu sendiri. Kalau Bapak Ibu tidak siap, orang lain yang datang siap, nanti Bapak Ibu tanya saja. Orang akan punya uang, nanti orang Timur bagian sini semua duduk nonton, orang lewat tapi dia miskin melarat terus. Mau begitu Pak? Mau begitu? Nah, kalau yang pasti orang Timur yang benar itu mereka tidak mau. Kecuali Timur yang pemalas, bodoh aja itu mau begitu. Jadi berarti kita tidak. Dan ini nanti banyak orang ribuan datang. Orang ribuan datang. Jadi kita punya kain seperti ini, semua dijual dengan baik, disiapkan dengan baik. Lewat tempat ini mesti ada pajak yang baik. Nanti juga ada tampak. Kepala desa yang lain bisa bikin begini juga, sepanjang jalan sampai Batu Nasi. Nanti di Batu Nasi bisa juga kolaborasi. Desa Ajobaki bisa kolaborasi, di sana ada tempat juga. Nanti kita akan bicara dengan kabupaten, nanti lewat Pak Asisten, Pak Bupati duduk sama-sama. Kita bikin rencana akan secara baik. Sekarang ini Kadis
pariwisatanya sudah baru dari provinsi punya. Nanti kita duduk sama-sama, kita rencanakan dengan baik supaya dikit tempat itu menjadi tempat yang indah. Terima kasih kepada Bank NTT yang terus berpartisipasi untuk mendukung apa namanya pembangunan, tapi tentunya pelatihan-pelatihan. Jadi rumah-rumah sepanjang ini, rumah begitu satu kamar disiapkan untuk ditinggal. Pelayanannya nanti saya minta PHRI datang untuk melatih agar bagaimana cara melayani tamu. Setiap rumah mesti ada kamar buat tamu tinggal. Orang bayar satu malam bayar apa namanya 300 ribu rupiah atau sampai 500 ribu rupiah. Jadi orang tidak pulang, nanti ditempel di situ. Menyiapkan kamar istirahat, nah, harga murah 500 ribu rupiah per malam. Turis begitu. Jadi sepanjang jalan ini orang tinggal semua. Ya sampai kita lewat ini tidak ada orang bilang tawarin di rumah sebagai orang tinggal. Mau tidak itu? Mau. Mau. Toiletnya bersih atau kotor? Bersih. Masih bersih betul-betul. Dapur bersih, toilet bersih, kamar bersih. Hari jual nanti lama-lama jual bukan 5 ribu, saya jual 1 juta rupiah. Kedepan nanti. Setelah dia bagus, dia naik, lama-lama dia naik, harganya naik. Nah, ini kenapa saya bicara seperti ini? Karena orang saya tidak mau orang bangun lagi. Bangun banyak kotis, saya tidak mau. Saya mau masyarakat yang punya. Rumah masyarakat menjadi tempat tinggal bagi orang yang datang di sini. Nanti kita latih baik-baik, Pak Asisten ini menjadi catatan. Lalu bikin contoh dulu, 10 rumah dari kabupaten, 20 rumah dari provinsi. Nanti kita minta bantuan dari mana-mana. Jadi nanti mulai dari kapan sini sampai naik sampai di Nena sana. Nah itu seluruh kamaran. Jadi nanti kalau orang datang 2000 orang acara di situ, kapan bisa 2000 orang, 2000 kamar ini kapan siap? Duduk pas asisten, duduk dengan kepala desa dan camat di sini. Laporkan ke gubernur 2000 kamar itu kapan siap? Karena saya mau bikin acara orang tinggal di sini 2000 orang. 2000 itu kali 500 ribu sudah berapa ya? Berapa? 100 juta. 100 juta rupiah sudah apa? Coba. Saya pendapat kasih 100 juta sih. Itu satu malam saja. Uang seputar ini jalan ini sudah 100 juta. Kalau tinggal 2 malam berarti 200 juta. Itu tinggal saja, belum makan. Nah, makan bayar lagi. Kalau makannya enak, pasti orang datang lagi. Makan tidak enak, pulang sumpah-sumpahin orang rumah. Mau nak, nih makanan tidak enak. Jadi siapa? Pak Asisten, bikin laporan. Tahun depan, bulan apa, kamar 2000 sudah siap. Mulai dari sini, Ajo Baki, sampai masuk di Nenas. Berapa banyak kamar siap? Kalau sudah cukup 2000 kamar, maka kita bikin acara untuk orang tinggal 2 hari, 2000 orang minimal. Nah, acaranya nanti itu ramai nanti acaranya. Acara besar betul. Jadi itu mulai dari itu, apa namanya, pisang goreng, kue, segala macam, ubi goreng, semua, habis semua. Tambah dengan, apa, wine, apa ya? Ajo Baki punya. Apa? Jus jahe, anggur apa? Anggur jahe. Minum anggur jahe. Habis minum lihat jahe mata menyala. Jadi itu disiapkan dengan baik. Karena ini tempat nanti uang banyak ini. Mulai dari sini sampai masuk di Nenas sana uang banyak sekali. Saya mau tahun depan kita bikin acara yang besar. Akan 2000 orang datang di sini. Sedikit-dikitnya 2000 orang, sedikit-dikit. Kan acaranya nanti tarian sekitar 10.000 orang menari di sini. Mulai dari jalan ini sampai nanti atas sana, orang lewat orang tarian semua, lengkap semua. Jadi itu akan menjadi sesuatu yang sangat monumental. Nah, ini bisa dapat dilakukan. Saya kan bikin itu. Tanyanya begini, ini rumah ini kamarnya enggak jadi. Begitu toh? 2023 bulan apa? Juni sudah jadi ke belum? Jadi ke belum rumah? Apa kamar 2000? Kira-kira Pak Desa? Kalau ke semua, rapat. Nanti dulu. 2 minggu dari sekarang, tolong laporkan ke saya bahwa mulai dari Ajo Baki naik sampai Nenas sudah siap 2000 kamar
tahun 2003 bulan Juni. Maka kita punya festival, Festival Fatum Nasi akan dilakukan bulan Juni, tanggalnya nanti kita putuskan. Tapi akan terlibat sekali banyak orang dengan pakaian tenunan yang luar biasa sampai masuk di Fatum Nasi di dalam hutan. Dan itu akan banyak sekali orang. Nah, karena itu kita siapkan dan saya harapkan ini menjadi bagian dan tidak kita ragu-ragu lagi untuk mengerjakan kita punya kekayaan, tapi kita kerjakan dengan baik supaya ke depan bisa menghasilkan kita. Itu saja, terima kasih. Besok jangan gunting bikin yang ini jadi orang bisa buka cepat-cepat. Tapi masuk dulu kan? Besok kumpul berapa orang bikin itu? Kita suruh ini. Siap. Ada pembangunan tambahan ketika dapat subsidi dari dapat hadiah Rumah bisa bikin dua kamar ya? 100 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